Tahukah anda, Wahabi mengkafirkan orang yang berkata Allah ada di mana-mana. Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail, karya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama Wahabi kontemporari. Jilid pertama, muka surat 132. Pengarang menulis pertanyaan an qawli ba'din nas iza su'ila aina Allah. Qala Allahu fi kulli makan aw mawjud. Fahal hazihi al-ijabah sahihah ala itlaqiha? Telah ditanya sebahagian manusia apabila ditanya tentang di manakah Allah, ia menjawab Allah berada pada tiap-tiap tempat atau mawjud. Adakah jawapan ini benar-benar sahih? Fa'ajaba biqawlihi hazihi ijabah batilah la ala itlaqiha wala aqyidiha. Fa'iza su'ila aina Allah falyakul fis sama'. Beliau menjawab dengan berkata, ini adalah jawapan yang batil, bukan secara umum dan bukan secara terbatas. Tatkala ditanya di manakah Allah, hendaklah ia menjawab di langit. Wa amma man qala innallaha fi kulli makan wa arada bi dhatihi fa hadha kufrun. Adapun orang yang berkata sesungguhnya Allah berada pada tiap-tiap tempat dan maksudnya adalah zat Allah, maka kata-kata ini adalah kekafiran. Barangkali Syekh Wahabi ini yang mengaku sebagai seorang ahli tauhid tidak pernah membaca ayat ini. Fa aynama tawallu fa thamma wajhullah. Maka ke manapun kamu berpaling, maka kamu menghadap Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115. Boleh percaya benda-benda yang kita kata super bohong, bukan bohong lah, super karut. Karut sungguh.